Salam Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, bahkan firman Tuhan yang akan memberkati kita hari lepas hari. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya berdoa bagi saudara, biarlah melalui firman Tuhan ini, saudara boleh diberkati Tuhan, saudara mendapatkan hal yang baru ketika saudara mendengarkan firman Allah ini. Saya berdoa hidup saudara diberkati Tuhan dan saudara tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-9 dan 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup manusia terbagi menjadi dua bagian. Apakah engkau mau berperilaku yang baik? Apakah engkau mau berperilaku yang buruk? Kehidupan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Apakah ia mau berperilaku hidup baik di hadapan Tuhan? Apakah ia berperilaku hidup tidak baik di hadapan Tuhan? Ketika saudara bergaul dengan orang baik, maka saudara akan baik. Ketika saudara bergaul dengan orang buruk, maka saudara akan buruk. Maka teks firman Tuhan ini bagaimana mengajarkan kita? Bagaimana firman Tuhan ini menegaskan bagi kita? Apakah kita mau berperilaku baik? Apakah kita mau berperilaku buruk? Pilihannya ada di pribadi kita masing-masing. Yang terpenting, saudara, ialah jangan sampai saudara salah pilih. Kita harus bisa menentukan hidup kita. Apakah kita mau hidup baik di hadapan Tuhan dan sesama? Apakah kita tidak mau hidup baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Mazmur ini bagaimana memberikan pengajaran bagi kita, terkhususnya bagi kaum muda, ya. Saudara, jangan mempergunakan hidupmu tidak jelas, jangan mempergunakan hidupmu tidak baik. Baiklah hidupmu ketika engkau hidup di dunia ini untuk melayani Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi semua orang yang melihat hidupmu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam teks firman Tuhan dalam kitab Mazmur 119 ayat 9 ini mengatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan manusia Allah yang ada di muka bumi ini ialah, saya akan memberikan tema sikap hidup orang percaya. Nah, saudara, ini sangat menarik ya. Sikap hidup orang percaya. Bagaimana sih sikap hidup orang percaya itu? Ya, ini kita perlu tahu. Bagaimana sikap hidup orang percaya? Yang pertama, berdasarkan Mazmur pasal 119 ayat yang kedua, ia memegang teguh peringatan Allah. Ya, ini kita perlu garis bawahi. Memegang teguh peringatan Allah. Allah sudah berbicara melalui firman Tuhan untuk dia melakukan hal baik. Allah sudah berbicara melarang dia bahwa apa yang tidak baik itu jangan dilakukan. Itulah pesan firman Tuhan. Maka kita harus jeli, kita harus bisa mengerti firman Tuhan dengan baik agar kita mengerti jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saya sendiri harus bisa lebih baik lagi. Ini loh saya Tuhan. Di masa-masa hidup saya, saya mau meluangkan hidup saya bersama dengan Tuhan. Ya. Dan yang kedua, berpegang kepada ketetapan-ketetapan Allah.
Ayat yang ke-8b-a itu dijelaskan, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Artinya kalau Allah boleh menetapkan kita untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan baik. Kalau Allah mempunyai kita, kalau Allah memberikan ketetapan bagi kita untuk melayani sanak saudara dimanapun mereka berada, baiklah kita lakukan hal itu dengan baik. Dan yang ketiga, mencari Tuhan dengan segenap hati, saudara. Di ayatnya yang ke-10 itu, 10 bagian A itu dijelaskan bahwa dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Dengan rintihan hati kita, dengan pembawaan jiwa kita kepada Tuhan, ini loh Tuhan hidupku, aku mau mencari Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku seutuhnya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, meskipun di dalam hidup seorang yang percaya, kita banyak sekali mengalami permasalahan, problema yang ada. Mungkin kita menganggap bahwa ketika kita mendapatkan masalah, problema yang begitu berat di dalam hidup ini, kita berkata, Tuhan di mana engkau? Tapi mari saudara, saya mengajak kita untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kita rasakan rintihan bersama dengan Tuhan. Kita bawa hidup kita, kita cari Tuhan. Bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan jalan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Yang keempat, tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-3b itu dijelaskan begini saudara, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Artinya di sini saudara, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan ini yang sangat luar biasa, firman yang mengajarkan kita di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 itu, di situ firman Tuhan berkata bahwa firman itu menegur kita, mendidik kita, menyatakan kesalahan kepada kita. Artinya hidup kita yang salah, ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengetahui, oh ternyata hidupku selama ini salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita harus bisa mengupgrade diri, kita harus bisa memperbaiki hidup kita, agar hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Saudara perhatikan baik. Ini terkhususnya bagi kaum-kaum muda. Pergunakanlah hidup saudara untuk melayani Tuhan. Agar di masa-masa hidup saudara boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, tidak melakukan kejahatan. Saudara ingat peristiwa Yusuf. Saudara ingat peristiwa Yusuf. Kalau sanak saudaranya boleh mereka rekakan apa yang jahat tentang dia, tetapi kita melihat ketika ia menyerahkan hidupnya kepada Allah, Allah mereka rekakan apa yang baik tentang dia. Artinya saudara, ketika ia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika ia melayani Tuhan dengan segenap hati, ketika ia dipinah oleh istri Potifar, ia tidak membalas itu. Ketika saudaranya mereka rekakan apa yang jahat tentang dia, tetapi saudara, kita melihat Allah merekarekakan apa yang baik tentang dia. Dan ketika terjadi kelaparan yang sangat dahsyat di tanah Mesir, apa yang terjadi? Ketika saudara-saudaranya yang tadinya jahat terhadap dia, dan pada akhirnya saudara-saudaranya ketika ia mengetahui bahwa itu adalah Yusuf, bahwa Yusuf itu masih hidup, akhirnya mereka menyesal dan mereka ketakutan. Mereka menganggap bahwa mereka berpikir negatif bahwa mereka akan dibinasakan oleh Yusuf. Tetapi kita saudara harus bisa belajar dari pribadi ya. Sosok anak muda yang bernama Yusuf. Kita harus bisa belajar dari Yusuf. Kita jangan melakukan kejahatan. Artinya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka firman Tuhan yang mendidik kita, ketika kita tahu firman Tuhan dengan baik, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup orang percaya. Demikianlah firman Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini boleh memberkati kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.